Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Status sebuah kelab komedi yang kini jadi tular dan sedang ditutup serta digantung sementara operasinya oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL akhirnya terbongkar juga. Sejak ditutup pada 10 Julai lepas, kelab berkenaan telah didapati tak ada pun lesen hiburan selaras dengan Seksyen 17 Akta Hiburan 1992. Perkara ini disahkan oleh Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias. Katanya, pemilik kelab berkenaan hanya diberikan lesen restoran dan penjualan minuman keras tetapi memang tak ada lesen hiburan. Untuk info, setiap premis yang mahu melakukan perniagaan restoran dan mempunyai hiburan perlu ada dua lesen, iaitu lesen restoran dan juga lesen hiburan. Buat masa sekarang, pemilik premis diberi tempoh 14 hari untuk buat rayuan dan kemudian pihak jawatan kuasa pelesenan DBKL akan bersidang untuk teliti dan siasat lebih lanjut. Timbalan Menteri Jalaluddin juga mengakui ada dapat laporan tentang pelawak yang merupakan antara pemilik premis itu yang buat persembahan dengan mempelekehkan bangsa. Jelas Timbalan Menteri lagi, premis itu ada lesen untuk operasi restoran dan juak penjualan minuman keras saja. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.